Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap orang pasti menginginkan untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mereka orang-orang yang beriman pasti lebih menginginkan hal tersebut. Di dalam surga mereka berhasrat bukan hanya terhadap kenikmatan di dalamnya, lebih dari itu mereka berhasrat agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang selama di dunia disembah dengan penuh kerinduan, karena hanya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dan tidak ada kenikmatan apapun yang bisa menandingi kenikmatan melihat wujudnya. Namun ternyata surga bukan hanya bisa dirindukan tapi juga bisa merindukan. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa meminta dijauhkan dari neraka, maka neraka berkata, ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Hadis ini menunjukkan bahwa surga juga bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seseorang dimasukkan ke dalamnya. Begitu juga dengan neraka, bisa meminta agar seseorang dijauhkan dari dirinya. Di dalam kitab Raunakul Majalis disebutkan bahwa ada 4 golongan yang dirindukan surga dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka segera dimasukkan ke dalamnya. Surga sangat rindu terhadap 4 golongan. Lalu siapa sajakah 4 golongan yang selalu dirindukan surga? Yang pertama, orang pembaca Al-Quran. Selain dapat menenteramkan hati, membaca Al-Quran juga bisa mengantarkannya pembacanya ke derajat tertinggi di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mengumpat, menyakiti orang lain melalui lisannya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan salat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, orang yang memberi makan terhadap orang lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun mukmin memberi makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya makanan
dan buah-buahan dari surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang terakhir, 4. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Al-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah 4 golongan yang dirindukan surga. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita agar mengetahui 4 hal ini dan membagikan video ini kepada saudara-saudara kita yang lain agar mereka mengetahui apa yang telah kita ketahui. Semoga kita selalu diberikan keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surganya dan selalu menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastulil firdau si ahla wa la aqwa ala naril jahim. Habli taubatan wa ghafir zunubi fa innaka ghafirun zambil adhimi. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku juga tak kuat di neraka jahim. Maka berilah aku taubat ampunan dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Ilahi firdau si ahla wa la aqwa ala naril jahimi. Fahab li taubatan wa ghafir zunubi fa innaka ghafirun zambil adhim.